Pertanyaan dari teman-teman media ada? Silakan. Pertanyaan teman-teman ada enggak?赛前做的比较充分，然后场上因为之前有在这个场馆比赛，场馆的一些氛围啊，可能会比较的吵，会比较容易让自己的精力分散。但是我们还是在场上有去克服这个困难嘛，然后主要还是，打出我们自己一些的技战术特点。今天对手发挥的也挺好，所以说在相持中可能某个环节我们处理的还不如对方嘛。Jadi boleh dikatakan ini adalah pertama kali mereka setelah mereka berpartneran, ini turnamen pertama kali mereka. Sebelumnya mereka juga mempunyai persiapan yang lumayan mantap menurut mereka sendiri. Bisa main pas main di dalam Istora karena juga supporternya juga sangat teriakannya juga sangat luar biasa. Jadi sempat agak terganggu dikit, tapi dia tuh juga berusaha untuk mengontrol kondisi itu. Jadi menurut mereka tuh dia juga udah mengeluarkan semua apa yang telah mereka yang bisa mereka antisipasi di pas di lapangan, dan penyelesaian dari Fajar Alfian dan partnernya itu juga sangat lebih bagus dibanding mereka. Ada lagi yang mau tanya?今天是你们第一次担当参加比赛，然后就是觉得你们还是有默契的嘛，在比赛上。因为算是第一站比赛嘛，但是家里已经就是一个月在成都一直去嘛，然后有一个月差不多时间的磨合，有一定的默契吧。虽然没有说磨合很好，但是还会后面继续加强吧。Boleh dikatakan sebelum datang ke sini mereka tuh ada kayak training gitu di Chengdu selama Chengdu salah satu kota di China Sichuan itu jadi mereka ada training itu selama satu bulan jadi di situ mereka juga merasa tuh kerjasama mereka berdua lumayan oke. Mungkin hasilnya masih kurang memuaskan tapi mereka akan mencoba lebih baik lagi nanti ke depannya. Because karena kan merebut poin yang untuk mengikuti Olimpiade itu semua pasangan tuh mempunyai hak untuk mengikuti turnamen dan merebut poin. Jadi untuk masalah mungkin kedepannya tuh akan dipisah lagi atau gimana itu tergantung dan pelatih sih. Jadi nextnya dia tuh akan tetap ke Jepang dan juga nextnya juga akan ke Thailand. Jadi selama ini jadi seminggu dia tuh di Indonesia, jadi dia latihan aja di Indonesia.
sebenarnya dalam pertandingan itu unsur-unsur yang mungkin terjadi itu banyak banget. Jadi kita nggak bisa bilang kalau misalnya saya pengennya itu menurut saya itu bola itu masuk atau menurut saya bola itu keluar. Jadi nggak bisa pikir seperti itu. Jadi kalau ada masalah yang bisa mereka lakuin hanya dari diri sendirinya itu bisa mengontrol kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya?就是因为你们是今天第一次组在一起，然后一起参加比赛，那你觉得就是有什么还需要你们在提高的？其实，在每个环节，其实我们都需要提高，包括我们两个人默契程度，包括在场上处理一些困难的一些准备，怎么样让自己更快提高，这主要是技巧嘛，提高的东西。 Banyak sih yang mau improve lagi, kerjasamanya, chemistry-nya, segala macam. Jadi itu semua tuh masih perlu, termasuk di dalam lapangan mereka atau komunikasinya segala macam tuh juga masih perlu di improve lagi. Jadi untuk sebenarnya bongkar pasang di, seperti itu tuh adalah hal yang wajar di permainan double. Jadi itu nanti dia nggak mikir terlalu jauh juga, tapi nanti di World Championship yang nanti itu dia juga akan partner lagi ke sama Chang Nan, karena di dalam listnya tuh ada nama dia dengan Chang Nan tuh masih barengan kayak gitu. Kita foto dulu soalnya yang Indonesia udah waktu kesini, jadi di close dulu, boleh foto dulu.